Pasangan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep masih menjadi sorotan publik. Hal ini usai mereka diduga menggunakan pesawat jet pribadi untuk perjalanan liburan ke Amerika Serikat, bahkan pamer barang hingga makanan mahal. Banyak warganet yang penasaran dengan pesawat jet pribadi yang digunakan pasangan Erina dan Kaisang ini. Tak hanya itu, banyak pula yang penasaran dengan kekayaan pasangan ini. Dikutip bisnis.com, karena Kaisang bukan pejabat, maka harta kekayaannya tak bisa dilihat di LHKPN seperti Gibran. Meski demikian, pendiri usaha Sang Pisang ini diyakini memiliki harta lebih dari 100 miliar rupiah. Dugaan ini berasal dari pembelian 8% saham PT Pancamitra Multi Perdana dengan nilai transaksi 92,2 miliar rupiah pada 2021. Jumlah ini belum ditambah dengan kepemilikan saham di klub sepak bola Persis Solo. Diketahui, Kaisang mengantongi 40 saham klub berjulik Laskar Samber Jawa tersebut. Kaisang juga memiliki beberapa perusahaan yang beberapa di antaranya masih eksis, yakni antara lain Sang Pisang, Mangkoku, Cili Pari, Markobar, Gola, Saham Rakyat, dan Ternak Lele. Tak berhenti sampai di situ, Kaisang juga tercatat sebagai komisaris di Rans Entertainment, perusahaan hiburan yang didirikan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.